Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena di pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga napas kehidupan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya Selasa 18 Juli 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami napas kehidupan. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan sebagai landasan kami di dalam aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarkan Roh Kudus menyertai kami di dalam membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setiap demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Renungan kita diberi tema Waspadalah. Sekarang ini kita seringkali mengalami kesulitan dalam membedakan sesuatu, apakah itu asli atau original, atau tiruan, atau palsu. Hal ini lebih diperkuat dengan kemampuan memoles dengan cukup baik dan menarik tentang apa yang dipasarkan untuk memikat calon pembeli. Tidak mengherankan kalau ada mungkin atau berapa orang banyak orang yang tertipu hanya karena terpedaya pada penampilan luar atau dengan promosi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita hari ini berisi peringatan dari Yesus supaya pengikut-pengikutnya
selalu waspada terhadap munculnya nabi-nabi palsu yang menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Untuk itu, Yesus menekankan agar murid-muridnya selalu waspada. Waspada dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berhati-hati dan berjaga-jaga, atau juga bisa disebut dengan bersiap siaga. Artinya, setiap murid Yesus atau orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus harus terus-menerus berhati-hati, berjaga-jaga, serta siap siaga terhadap ajaran-ajaran yang muncul, yang kelihatannya benar dan baik, tetapi sesungguhnya merupakan ajaran yang sesat. Yesus memberi dua pedoman dasar dalam menilai mana yang benar dan mana yang salah. Yang pertama, pohon dikenal dari buahnya. Tidak mungkin semak duri menghasilkan buah anggur atau semak duri menghasilkan buah ara. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, ataupun juga sebaliknya. Itu bisa kita lihat di ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Yang kedua, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tidak semua orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh melakukan kehendak ayat. Itu bisa kita lihat di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, peringatan Yesus ini kiranya menjadi perhatian bagi kita dalam menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita harus tetap waspada terhadap segala bentuk ajaran agar kita jangan disesatkan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Seperti firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kami selalu tetap setia, waspada di dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan aktivitas kami Tuhan, biarlah Engkau memimpin dan melindungi kami. Pekerjaan yang telah Kau berikan kepada kami, biarlah Engkau selalu memberkati, sehingga pekerjaan ini dapat kami pertanggungjawabkan, sehingga nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan buat para lansia, biarlah Engkau selalu melindungi dan menyertai dalam masa tuanya, sehingga mereka pun dapat merasakan penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mendoakan bagi jemaat kami yang pada saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh, biarlah Engkau menyertai sehingga obat-obatan, makanan yang mereka makan merupakan saluran kesembuhan bagi mereka. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah dokter yang tidak kelihatan, sehingga mereka dapat merasakan penyertaan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mendoakan pemerintah kami dari pelosok hingga ke pusat. Sertai pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan bijaksana. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.